Assalamualaikum teman-temanku, jumpa lagi dengan saya. Hai kakak, hari ini saya buatin requestan kakak ya, makan beras mentah dicampur dengan susu beruang. Beruangnya lagi lain ini warnanya ya, sudah ganti warna kali ya, atau yang terbaru ya, susu beruang. Tidak lama-lama, semoga kakak semuanya suka ya, jangan pernah bosan dengan saya-saya aja yang muncul ya. Oke, tidak lama-lama, sebelum kita makan berdoa dulu. Amin, amin, amin. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa ditonton. Kita tuang dulu nah. Oke, teman-teman, ini sudah ada berasnya ya. Kita ginikan dan ambil sendok dulu. Oh. Nih. Kita akan coba pakai susu beruang, tapi enggak semuanya ya. Kita taruh dulu ya, agak ribet soalnya. Kita coba dulu. Beruang itu memang selalu rasanya agak plain dan sehat pastinya. Oh, tumpah-tumpah semua bestie. Kita aur-aur susu beruangnya.
Ini susu beruang dicampur dengan beras menta itu rasanya jadi creamy, kayak gurih, kayak kita makan santan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kalian sudah mau subscribe, kalian sudah mau tonton videonya. Saya doain kalian sehat selalu. Kakak udah dibuatin ya, beras menta dicampur susu beruang. Mohon maaf sekali lagi yang belum tak buatin requestnya, mungkin karena saya nggak ada bahan dan belum ada rezeki ya untuk kita beli ya. Doain kita semua dapat rezeki. Bye-bye, sehat selalu teman-temanku.